Pagi guys, masak nih aku. Ini masak menu pertama ya, aku numis bawang merah sama bawang putih. Nih ayamnya masukin. Tumis-tumis sebentar ya ayamnya. Habis itu kasih air. Segitu ya guys. Kasih airnya. Habis itu nih aku mau masukin kentang sama tomat sama wortel ya. Kurang kayaknya airnya, tambahin lagi dikit. Udah nih, sekarang tinggal dikasih bumbu, kasih garam. Ini Royco rasa sapi ya. Enggak punya yang kaldu ayam, udah habis. Terus ini lada ya guys. Terus ini aku kasih micin dikit. Nah, aduk-aduk lagi sebentar. Tuh. Udah, ini ditungguin aja sampai mateng ya. Sampai masak, sampai empuk semuanya. Guys, nih sambil nungguin sopnya mateng, aku mau bikin menu selanjutnya ya. Ini ada bumbu-bumbunya nih, cabe keriting sama cabe rawit, ada kemiri, tomat, bawang merah, bawang putih ya. Mau di blender dulu ya guys. Ini sop aku udah mateng tuh ya, udah empuk ya. Ini sekarang mau masukin ini daun bawang seledri ya. Udah tinggal matiin aja kompornya. Aduk-aduk. Sekarang udah jadi ya sop ya. Tuh. Oke guys, ini menu selanjutnya. Aku lagi goreng teri ini. Ini teri yang kecil-kecil ya, goreng sampai garing. Nah guys, tadi kan udah goreng teri. Nah ini yang tadi, yang bumbu yang udah aku halusin ya, tuang ke teflon ini ya. Masak dulu sampai kering ya, soalnya aku blendernya pakai air ini. Guys, ini bumbuku udah kering tuh ya. Mau dikasih minyak sekarang. Ini aku kasih minyak bekas goreng teri tadi ya. Nah, kasih segitu. Tumis lagi sampai wangi. Masukin daun salam sama daun jeruk ya. Aduh. Guys, ini udah wangi ya, guys. Aduh, aku kasih cabai rawitnya kebanyakan ini. Pedas. Nah, ini kasih air dulu dikit ya. Habis itu ini pete nih, aku masukin ya. Aduk-aduk sebentar. Masukin bumbu dulu ya. Kecilin dulu apinya. Nih, kasih garam. Aduh, sampai
sampai bersin-bersin. Ini kaldu itu Royco sapi. Terus mau aku kasih micin dikit ya guys. Dah. Gedein lagi apinya ya. Masak, tumis sampai si petainya mateng dulu. Petainya udah mateng. Terakhir ini masukin teri yang tadi digoreng ya. Tinggal diaduk-aduk rata aja ini. Oke nih guys, udah jadi nih ya. Tuh petek teri aku udah jadi. Tarang, udah jadi petek teri aku guys. Tuh. Oke guys, ini menu selanjutnya. Nih aku mau bikin telur dadar ya. Ini kasih daun bawang seledri sama garam, micin sama apalagi ya, telur 5 biji ini sama lada sama Royco ya, kocok aja. Nah ini aku nggak pakai daun apa, nggak pakai bawang merah bawang putih lagi ya, ini kan kasih daun bawangnya udah banyak. Udah gini aja yang gampang aja lah. Ini kita dadar, aku pakai teflonnya yang gede biar langsung jadi. Udah gak ada waktu guys, masak yang gampang-gampang aja ya. Soalnya aku udah mau ke toko, udah siang. Oke, ini masak sampai mateng, nanti tinggal dibalik aja. Nah guys, ini telurnya udah aku balik tuh. Nanti tinggal tunggu sisi satunya lagi mateng, berarti udah ya. Tarang, udah mateng telurku guys. Tuh, sisi sebelahnya juga udah ya. Udah nyoklat tuh ya. Tuh, udah nyoklat. Nah guys, ini dia ya menu kita hari ini. Telur dadar, sop ayam, sama ini. Petai, makasih yang udah nonton sampai selesai.